pastinya udah lama, udah 3 bulan lalu sebelum Lebaran. Pastinya udah lama, udah 3 bulan lalu sebelum Lebaran. Jadi, aduh, tanggal berapa ya? Mau nginget tanggalnya udah males ya kan? Iya, resmi. Karena kan cuma nikah siri ya. Iya, resmi. Karena kan cuma nikah siri ya. Kita kan pisahnya bukan karena orang ketiga ya, karena mungkin ya memang dari dulu udah dicoba. Beda visi misi aja sih sebetulnya. Cuman kalau Januari kemarin yang aku benar-benar kayaknya aku nggak bisa terusin. Waktu itu sempat via telepon juga, via telepon gitu loh, melalui kuasa hukum. Melalui pinjam teleponnya di Polda, ada fasilitas sebentar, ya udah. Kalau pemasukan udah pasti nggak ada ya, dari awal dia kan ditahan aja tanggal 11 Juli ya, 2019. Dari awal ditahan aja udah pasti kan nggak ada pemasukan, tapi bukan karena ekonomi sih kalau aku. Ada perkataan Gali yang menurut aku kurang pantas lah. Ada perkataan Gali yang menurut aku kurang pantas lah. Sepertinya aku membiarkan atau sepertinya aku tidak pikirin dia, padahal dia prioritas nomor satu dan sampai saat ini pun aku tetap berkomitmen gitu untuk ngurusin dia. Awalnya kaget, ya sempat nggak terima pasti ya, dan aku juga paham banget ketika orang di dalam juga kan pasti perasaannya juga lebih sensitif ya. Islam ini mudah, tapi jangan dibikin enteng, jangan dianggap mudah juga, karena konsepnya ya syiru wala tu'asyiru, mudahkan urusan orang, jangan bikin sulit. Kata Rasulullah, barang siapa memudahkan urusan orang, nanti akan Allah mudahkan urusannya sampai di akhirat. Nah, jangan mentang-mentang karena nikah siri, enak aja ya talak lewat telepon. Talak juga ada adabnya. Pertama, jangan kita talak dalam keadaan marah, itu nggak terkontrol. Marah itu kita dikendalikan setan. Yang kedua, jangan kita juga gampang-gampangin mentang-mentang kecanggihan teknologi telepon, saya talak. Kita kalau mau talak pun harus bicara dari hati ke hati. Jangan mentang-mentang siri. Siri itu kan diam-diam. Padahal Rasulullah sebenarnya juga aulimu walau bisyatin. Kita harus bikin walimah, bikin pesta syukuran. Walaupun hanya dengan motong seekor kambing. Jangan nikah siri kalau bisa. Kenapa? Ya selain tadi bisa dampaknya ke anak, jadi fitnah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.